Assalamualaikum. Okey, kali ni Cik Ha bersiaran dengan projek terbaru. Okey, nanti kawan-kawan boleh tengok dekat Cik Ha punya tajuk. Okey, hari ni Cik Ha ada tapak yang bulat ni. Ini Cik Ha beli di Shopee ya. Okey, yang ini sebanyak lubang dia Cik Ha kira tadi sebanyak 45. 45 lubang ya. Dan Cik Ha ada jarum ni. Jarum ni Cik Ha cuba tengok tapi tak nampak dia punya saiz. Macam dua sebelah sini 2.0 macam tu lah ukuran dia. Dan sebelah ni besar sikit tapi Cik Ha tak pasti berapa. Yang ni yang besar. Okay, yang ni kecil sebab terlampau kecil. Ini kalau kawan-kawan dapat tengok tu. Sebab ini bila beli benang kita dapat percuma. Jadi Cik Ha akan cuba menggunakan jarum ni. Dan Cik Ha ada benang tali pipi. Ini tali pipi siam ah, kalau tak silap Cik Ha, yang berukuran 2.5 mm. Okey. Ini pun Cik Ha beli di Shopee. Okey. Jom kita start dengan memulakan projek kita ni. Macam biasalah kita akan buat beg dan kita akan tengok macam mana kejadian dia. Okay. Sebelum tu kita mulakan dengan membuat knot dekat sini. Okay. Sini. Okay. Seperti biasa. Okay. Untuk yang ini kita panjangkan sikit sebab kita nak mengait di tapak beg ni. Tapak yang bulat ni. Okey, dan kita akan mulakan. Tak kisahlah nak mula dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting yang paku ni, tapak berpaku dia ni menghadap ke kita. Okey. Jom mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam setiap lubang ni Cik Ha akan isikan dengan 2 single crochet. Setiap lubang kita isikan dengan 2 single crochet. Nampak tak? Okay, 2 lubang berikutnya. Okay, 1 single crochet dan 2 single crochet. Dan belah belakangnya macam ni lah. Okay. Oh, dan kita akan bawa benang ni, kita sorok lah kat sini. Okay, teruskan. Teruskan dengan membuat single crochet. Okay. Nampak? Nampak? Okey, dan kita akan teruskan sekeliling ni sampai kita jumpa di sini sekejap lagi. Okey, Cik Ha dah pun sampai ke lubang yang ke-45 ni. Okey, beginilah hasilnya sekeliling setelah kita membuat 2 single crochet. Seterusnya kita akan slip stitch di sini. Permulaan kita tadi, okey, di sini. Okey, caranya. Okay, slip stitch. Okay. Okay. Nampak? Okay, seterusnya untuk row yang berikutnya, kita akan membuat single crochet back loop. Okay. Biasanya kita akan kait untuk 2. Front and back. Okay. Tapi kali ini kita akan ambil yang di belakang sahaja ni. Bahagian belakang back loop. Eh, jom kita teruskan. Okay, okay, teruskan dengan membuat single crochet back loop. Sebelum tu untuk memudahkan kita tanda di permulaan kita tadi. Okey, yang pertama ni.
Okey, pertama ni kita tandakan dengan meletak stitch marker dekat sini ya. Okey, dan kita teruskan dengan dengan membuat single crochet back loop keliling lah sampai kita berjumpa ataupun sampai di permulaan kita ni. Okey, teruskan membuat single crochet back loop ya. Macam ni kejadian dia. Nampak? Sini. Okey, dan teruskan hingga di sini. Okey, Cik Ha dah sampai ke sini. Tempat permulaan kita tadi. Okey, kita buka stitch maker kita ni dan kita akan teruskan dengan back loop. Single crochet back loop. Okey. Single crochet back loop dekat sini. Dan kita tandalah. Ini Cik Ha akan tukar sebab di warna seakan-akan kita tak nampak sangatlah. Jadi Cik Ha tukar dengan warna biru dekat sini. Okey, ini kita akan mulakan dengan single crochet back loop untuk baris yang kedua. Okey, baris yang kedua. Sekurang-kurangnya kita buat 3 baris ke, 5 baris ke, 7 baris ke, terpulanglah. Okey, di sini kita tengoklah pada kesesuaian bag kita ni. Terpulanglah pada masing-masing kan sebab bag kita. Kita yang buat dan kita yang nak pakai, betul tak? Okey. Teruskan dengan membuat single crochet. Single crochet back loop sampai jumpa balik di sini untuk row yang kedua. Okay, kita dah sampai ke penghujung ni, maksudnya yang permulaan yang row yang kelima. Okey, untuk single crochet back loop ni cuma buat 5 baris ya. Terpulang pada anda sama ada nak membuat 3 baris, 5 baris ataupun 7. Okey, bila sampai di sini Cik Ha akan matikan dulu. Okey, kita keluarkan, kita buka dulu stitch maker kita ni. Okey, dan Cik Ha akan matikan dekat sini. Okey. Okey, macam tu. Okey, seterusnya kita akan tanda dulu. Okey, kalau ikutkan tapak Cik Ha tadi, lubang dia sebanyak 45. Kalau 45 darab dengan 2 sama dengan 90. Jadi dekat sini kita akan pastikan setiap baris ni mempunyai 90 stitch. Ni 90. Okey, jadi Cik Ha akan bahagikan dengan 10 je dan Cik Ha akan tanda sekeliling. Okey. Okey, seterusnya Cik Ha dah tanda. Okey, 10-10 ikut yang kita bahagikan tadi. Okey, seterusnya kita akan mulakan dengan motif kita ya. Okey, sebelum tu kita buka dulu penanda yang pertama ni. Okey, motif yang Cik akan guna kali ni adalah motif bunga padi. Okey, kita mulakan dengan single crochet back loop juga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Okey, jadi sembilan. Ini yang ke-10. Okey, sebelum kita buat motif dekat sini, kita akan undur ke belakang sebanyak 3. 1. Okey, maknanya ini. Maknanya kita akan undur 3 tapak. 1, 2, 3 dekat sini ya. 1, 2, 3 ni sini. Okey. Kita undur ke belakang. Macam ni. 1, 2. Kita cucuk yang dekat bawah tu. Okey. Okey, tarik panjang macam ni. Nampak? Okey, tarik panjang macam ni. Saya ulang balik ya.
Okay, satu, dua, tiga. Okay, satu, dua, tiga ni. Ketiga. Okay, dan kita tarik benang. Kita buka yang ke sepuluh ni. Yang kita tanda ni kita buka. Okay. Dan kita ambil yang sini. Kita matikan. Okay, macam ni ya. Kematikan dan teruskan dengan single crochet back loop. Okay, macam ni lah kejadian dia. Teruskan satu single crochet back loop, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey, sembilan. Dan okey, saya tunjukkan dia. Satu, dua, tiga. Okey, undur tiga stitch tu. Kita tarik benang dan yang ke sepuluh ni kita buka dulu. Okey, yang ke sepuluh ni back loop juga. Okey, dan kita buat single crochet. Okey. Okey. Dan inilah bentuknya dan teruskan. Dengan single crochet back loop. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, lapan, sembilan. Okey, sembilan. Dan ini adalah yang ke sepuluh yang kita tanda. Macam biasa, satu, dua, tiga ke belakang. Okey, tarik benang. Tarik benang dan buka yang kita tanda ni. Okey, ambil bahagian belakang juga. Dan kita buat satu single crochet macam ni. Okey, teruskan single crochet back loop ya. Okey, teruskan. Okey, nanti cik akan tunjuk bila kita akan jumpa di sini balik yang permulaan kita tadi. Okey, kita dah sampai ke permulaan tadi. Ini. Okey, ini motif yang pertama. Okey, kita akan undur 3 lubang. 1, 2, 3. Okey. Undur 3 lubang dan kita akan buat dekat sini. Okey. Dan seterusnya kita akan buat single crochet. Tak ada, ini dah tak ada back loop ya. Satu. Ini kita ambil macam biasa. Dua-dua benang. Okey. Okey. Enam. Oh, sorry. Sembilan. Sorry, sembilan. Okey. Sembilan. Ini atas kepala dia ya. Lepas tu kita akan undur tiga lah. Satu, dua, tiga kat sini. Okey. Satu, dua, tiga dekat sini. Okey, tarik benang. Lepas tu sepatutnya kita akan masuk kat depan ni.
tepi kita turun ambil yang dekat bawah. Okey. Dekat bawah. Okay, dekat bawah dia. Okey. Dan jadilah macam ni ya. Sorry, nanti tak nampak, Cik Ah akan tunjuk balik ya. Okey, Cik Ah ulang cara dia. Kita dah sampai ke sini dan kita akan undur ke belakang sebanyak 3. 1 3 stitch. 1 2 3 dekat sini kan. Okey. 3. Dan kita akan tarik benang. Okay, kalau ikutkan yang sepatutnya kita akan masuk dekat sini. Tapi untuk row yang kedua, motif ni kita akan turun. Ambil yang bawah dia. Okey. Dan kita akan buat single crochet di sini. Okey. Satu dan teruskan. Satu. Oh, sorry. Dua. Tiga. Empat. Oh, sorry. Empat. Lima. Enam. Op. Hati-hati ya. 7 8. Dan yang ke-9 ni memang kena atas kepala dia ni lah. Ok, yang ini yang ke-9. Ok. Dan kita akan undur ke belakang 3 stitch. 1, 2, 3. Maksudnya kita akan ambil di lubang yang 3 ke belakang. Okay. Nampak tak? 3 yang ke belakang ni. Okey, tarik benang. Okey, sepatutnya kita ambil kat sini, kita turun. Ambil bawah dia. Okey, dan tarik benang. Hati-hati. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Okey. Dan kita akan buat di lubang berikutnya ni. Hingga crochet yang pertama. Macam inilah bentuk dia. Okey, nampak? Bentuk dia. Nampak kan? Okey, teruskan. Okey, setelah setelah beberapa baris dan inilah hasilnya. Okey, semakin nampak motif dia. Motif bunga padi ya. Okey, dan seterusnya kita akan buatlah setinggi yang kita nak. Setinggi yang kita nak eh. Nanti kita akan jumpa balik selepas Cik Ha dah capai ketinggian yang Cik Ha nak. Okey? Okey, akhirnya Cik Ha dah pun sampai di ketinggian yang Cik Ha nak. Okey, motif ni sebanyak 20 ya, 20 baris. Okey, ini kita dah sampai ke permulaan kita. Jadi kita akan matikan dengan bunga yang kita akan buat dengan motif yang terakhir dekat sini. Okey, macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam biasa. Ini adalah yang barisan motif yang terakhir ya, yang ke-20, dan kita akan teruskan dengan single crochet sekeliling beberapa baris yang sesuai lah. Nanti Cik akan tunjukkan. Okey. Okey, sebelum tu kita siapkan dulu motif yang terakhir. 1 2 3. 3 ke belakang. Dan kita ambil di sini ya. Okey. Macam biasa. Okey, di sini. Okay, nampak. Ini adalah yang terakhir. Okey, pemandangan dia dari luar dan dari dalam. Sini.
Rasanya macam dah muat kot kalau nak isi barang. Cukup besar. Okey. Kita teruskan untuk row berikutnya ni dengan membuat single crochet. Tapi dah kita dah stop motifnya sampai sinilah. Okey. Okey, sebab kita guna benang yang sama dan satu color sahaja, jadi kita akan teruskan tanpa memotong benang. Tanpa perlu kita tukar benang, okey. Okey, teruskan single crochet. Setiap lubang satu single crochet. Okey. Single crochet. Teruskan satu single crochet, teruskan single crochet. Okay, single crochet, single crochet. Okey, sepatutnya kalau motif kita akan ke belakang, tapi disebabkan ini adalah barisan yang tanpa motif, senang kita. Jadi kita akan teruskan, teruskan je single crochet kita ni. Okey, sekeliling. Okey, teruskan, teruskan. Okey, macam tu kejadian dia sini. Jadi kita akan jumpa balik di sinilah. Okey, jangan lupa letak penanda. Takut kita lupa kalau ikutkan tadi di sini kan. Di sini kita tandakan permulaan dia. Okey, untuk memudahkan kita ingat. Okey, nanti jumpa balik di sini. Okey. Okey, kita dah pun sampai ke permulaan kita tadi untuk naik ke row yang berikutnya. Maksud Jeha, row kedua single crochet. Kita cuma buka penanda dan kita teruskan tanpa perlu slip stitch. Okey, kita teruskan je untuk row yang kedua. Okey, kita teruskan. Teruskan macam biasa dan kita akan jumpa balik. Okey, sebelum tu beginilah dia punya ni. Okey, rupa bentuknya. Okey, nanti kita akan jumpa balik selepas Cik Ha dah buat beberapa row yang sesuai dengan bag ini. Okey. Okey, Cik Ha dah buat sebanyak 5 baris single crochet. Kita akan teruskan dengan membuat lubang untuk masukkan tali. Okey, untuk dijerut tali jerut dia, Cik Ha cuma akan buat sebanyak 4 lubang ya. Ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, kita teruskan. Cik Ha dah siap tanda dengan 2 stitch maker ni. Maksudnya Cik Ha akan skip 2 lubang ni. Okey. Maksudnya kita akan buat tali air ataupun chain. 1 2. Okey, dan kita akan teruskan di sebelah dia ni. Okey, sebelah dia. Okey, macam ni. Okey, sekejap ya, Cik buka supaya nampak. Sorry ya, bising sikit sebab sekarang ni Cik Ha kat kampung, jadi macam ni lah suasana kampung, abaikan. Okey, yang kita buat 2 chain tadi untuk lubang macam ni, besar ni eh. Okey, nampak? Dan kita teruskan membuat single crochet macam biasa. Single
crochet macam biasa. Sehingga kita jumpa lagi di penanda yang kedua ni, okey? Okey, kita dah sampai ke penanda yang kedua ni. Maksudnya di lubang yang kedua. Okey, kita buang dulu penanda ni. Kita buka dulu penanda ni. Okey, dan kita akan buat dua chain. Satu, dua. Dan kita akan skip dua lubang. Satu, dua, dan di sini kita buat single crochet. Okey, single crochet macam biasa. Single crochet macam biasa, ya. Okey. Dan teruskan. Okey, kita teruskan sehingga kita berjumpa di, kita dah jumpa di lubang yang pertama tadi. Ini lubang yang kedua. Okey, seterusnya ini lubang yang ketiga. Dan ini adalah lubang yang keempat. Okey. Kita ambil permulaan kita tadi. Kita teruskan ya dengan membuat single crochet. Okey, teruskan dengan single crochet. Macam biasa, single crochet biasa. Okey, kita buka stitch maker ni, penanda ni. Okey. Buat satu single crochet juga. Okey, dan seterusnya di lubang ini, kita akan mengisi dengan dua single crochet. Okey. Satu single crochet. Okey, dan dua single crochet. Okey, dan kita akan buat single crochet di lubang yang ini. Yang berikutnya ni. Okey, teruskan. Jadi hati-hati. Teruskan membuat single crochet. Okey, di lubang berikutnya satu single crochet. Okey, macam ni. Inilah kejadian dia. Okey, nampak? Macam ni. Okey, buat sekeliling sampai kita jumpa di sini dan buat sepanjang yang anda nak. Cik Ha buat 5. 5 ya, sebanyak 5 baris. Okey, Cik Ha dah siapkan sebanyak 5 baris single crochet. Okey, kita dah jumpa di permulaan dan kita akan stop dekat sini lah. Dan kita akan matikan di sini. Okey, tengok macam mana cara Cik Ha. Okey, matikan benang. Sebab Cik Ha dah cukup buat sebanyak 5 baris single crochet dan kita buka stitch maker ni. Tapi kalau kawan-kawan ada cara yang lebih mudah ataupun yang kawan-kawan biasa buat dengan cara tu, boleh teruskan. Kita tidak menetapkan ya. Jadi terpulang kepada kreativiti masing-masing. Yang Cik Ha tunjukkan ni adalah cara Cik Ha. Macam ni. Okey, kita tarik benang. Okey, dan kita akan keluarkan di sini. Cik Ha minta maaf atas visual yang tidak memuaskan sebab semakin tinggi beg ni, semakin susah untuk Cik Ha rakam disebabkan kekangan peralatan ya. Okey, tak apa, abaikan. Teruskan mengait benang untuk merapikannya. Okey, keluarkan. Dan kita akan pusing. Macam ni kita akan pusing bahagian dalam ni. Okey, dan kita akan ambil dari, kita akan keluarkan benang ni ke dalam, ke bahagian dalam beg. Okey. Kita cuma akan, kita bukan nak ambil dua ni, kita akan keluarkan di sini. Satu di lubang sini. Okey, dan kita akan tarik benang masuk ke dalam. Macam ni. Okey. Okey, nampak macam ni kelihatan dia daripada bahagian atas. Okey, dan kita akan rapikan benang ni, nanti kita akan rapikanlah. Ok,
Okey, seterusnya ini adalah tali jerut. Tali ni Cik Ha pernah buat tutorial di, kawan-kawan boleh check di video Cik Ha yang sebelum ni ya. Caranya adalah cara yang sama. Okey. Masukkan benang ini di bahagian pemandangan di sisi belakang beg ni. Okey, kita masukkan kiri dan kanan dan kita akan keluarkan di bahagian depan. Okey, ini adalah bahagian depan. Okey, masukkan keluarkan benang dari dalam. Okey, macam ni. Dan satu lagi di lubang yang berikutnya ni, bahagian depan. Sebab kita hanya membuat 4 lubang je tadi kan. Okey, 2 belakang dan 2 hadapan. Okey, kita akan ratakan benang ataupun tali jerut kita ni. Okey, ini pemandangan bahagian belakang dan ini bahagian hadapannya. Samakan tali kita. Okey, macam ni. Okey. Dan beginilah cara beg ni tertutup dan kita boleh simpul ikat ataupun jerut beg ni ikut cara masing-masing juga. Okey, nak bagi cantik. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat tangkal ataupun pemegang dia, handle dia, apa-apa saja yang kawan-kawan panggil supaya senang kita nak memegang dia. Okey. Kita mulakan dengan membuat macam biasa kita akan buat slip knot. Okey. Slip knot macam ni. Okey, Cik Ha dah pun tanda kiri dan kanan ya, bahagian kiri dan kanan untuk dibuat pemegang. Okey, maknanya dari penanda ini Cik Ha akan 3 ke belakang. 1, 2, 3. Okey, 3. Yang depan pun sama, 1, 2, 3. Maknanya kat sini kita akan menggunakan sebanyak 7. Okey, 7 stitch. Lubang stitch ni yang akan kita gunakan untuk membuat handle. Okey, sama juga dengan bahagian sana. Kita akan tanda seimbang lah supaya dirata kan. Dicantik lah, tidak sengit. Okey, teruskan dengan mengait. Okey, macam ni. Okey. Okey, kait benang di lubang yang pertama dan teruskan dengan membuat chain. Di sini Cik Ha membuat sebanyak 60 chain. Mengikut kesesuaian beg ni ataupun citarasa Cik Ha, Cik Ha hanya membuat sebanyak 60 chain sehingga menghubungkan di bahagian sebelahnya. Okey, Cik Ha dah siap 60 chain dan Cik Ha akan sambung di sebelah sini. Okey, tengok cara Cik Ha. Daripada penanda tu, 1, 2 dan 3. Kita akan masukkan di sini. Okey. Macam ni. Tapi Cik Ha akan ambil daripada dalam. Macam ni. Dan kita akan kait benang keluar. Kan, kaitkan benang ni keluar. Okey, macam ni. Ikut yang permulaan kita membuat chain tadi. Okey, di bahagian satu lagi kita gunakan teknik yang sama. Okey, macam ni. Okey, seterusnya Cik Ha masukkan di lubang yang kedua sebab kita akan mula membuat barisan yang kedua. Jadi ambil daripada bahagian dalam juga. Macam ni, hati-hati. Dan kita akan tarik keluar. Okey, keluar. Okey. Tarik keluar macam ni. Dan kita akan mula membuat barisan kedua di chain barisan
pertama chain yang kita buat sebanyak 60 chain tadi tu, dan kita akan membuat single crochet di sana sehingga dia bertemu kembali dengan permulaannya. Okey, di sepanjang inilah kita akan buat. Hati-hati dengan penggunaan jarum, dan sesiapa yang pernah mengait menggunakan benang tali pipi, dia agak keras sikit daripada tali biasa, tapi tak apa. Kita teruskan dengan projek kita ni. Okey, teruskan membuat single crochet. Hati-hati menarik benang dan kita cuba jaga jarak. Okey, teruskan. Oops. Hati-hati ambil benang dan kita buat single crochet. Okey, single crochet. Di lubang yang berikutnya pun satu single crochet, satu lubang, satu single crochet ya. Okey, teruskan. Pastikan satu lubang hanya diisi dengan satu single crochet. Satu single crochet. Next, satu single crochet. Next, sebelahnya lagi satu single crochet. Tapi hati-hati. Okey, satu single crochet. Okey, macam ni kelihatan dia. Dan teruskan sampai di sini. Okey, ya, dah hampir ke bahagian permulaan yang pertama tadi. Teruskan dengan membuat single crochet. Dan kita akan masuk di lubang yang kedua di bahagian yang pertama tadi. Okey, di lubang ini. Macam biasa, cik akan ambil daripada bahagian luar dan tarik keluar. Okey, hati-hati supaya dia tak terlepas. Okey, tarik benang. Okey, kita dah pun siap untuk barisan kedua. Sekarang kita akan teruskan dengan barisan ketiga. Okey, kita akan masuk daripada, kita akan tarik benang daripada luar juga. Okey, teruskan. Menarik benang keluar daripada dalam dan tarik keluar. Okey. Hati-hati. Dan kita akan kembali mengulangi langkah yang sama di mana kita akan membuat single crochet. Untuk handle bag ni kita hanya menggunakan teknik single crochet yang paling simple. Okey. Nampak? Okay. Seboleh-bolehnya cuba untuk membuat single crochet ataupun menarik tali dia tu dalam ukuran yang sama, supaya pemegang kita, handle bag kita cantik. Okey, cantik dipandang mata. Macam itulah kejadian dia. Okey, teruskan dengan membuat single crochet yang berikutnya. Okey, setiap satu lubang diisi dengan satu single crochet. Okey, teruskan.
Okey, teruskan membuat single crochet sehingga handle kita ni siap ya. Okey. Okey, macam ni kejadian dia dan teruskanlah sepanjang ni. Sepanjang-panjang perjalanan okay, hingga sampai di sini. Ulang balik langkah ini. Okey, Cik Ha dah pun siap. Cantik tak? Nampak kukuh kan? Dia nampak lebar sebab kita buat sebanyak 7 baris. 7 baris ataupun 7 kali ulang alik lah. Okey, dekat sini Cik Ha dah pun buat simpul mati macam ni 2 kali. Okey, macam ni dekat kepala dia supaya dia tak mudah terlepas. Dan Cik Ha akan pasang dekat sini dengan benang yang ini. Okey, mulakan dengan slip knot. Apa nama dia orang panggil ni Cik Ha lupa. Okey, dekat sini nampak ni. Okey, kita pegang, kita ratakan yang tali jerut kita. Okey, dan kita akan mengait ya Allah, apa sajalah yang kamu panggil. Kita sebenarnya benda ni adalah untuk menghalang ataupun sebagai kunci untuk tali ni. Okey. Dan kamu cari sendirilah nama dia. Cik Ha cuba ingat apa nama dia tapi tak dapat juga. Tapi tak apa, kita teruskan. Okey. Dengan meletakkan macam ni benang dia. Dan kita guna teknik yang sama, single crochet, dengan mengait kedua-dua tali jerut kita ni. Okey, macam ni. Okey. Oops, sorry, terlepas. Kita ulang balik, ambil balik benang kita. Dan kita tarik single crochet tau. Macam ni. Okey, teruskan. Satu single crochet tadi. Teruskan single crochet yang kedua. Kita buat ni jangan terlampau ketat dan juga jangan terlampau longgar. Okey. Yang sedang-sedang saja. Okey, teruskan dengan single crochet sehingga sesuai ataupun pas dengan kita punya tali jerut ni ya. Maaf di atas kekurangan visual dari pihak saya. Okey. Kita dah pun saya rasa dah pas kot. Seterusnya saya akan buat chain di sini. Satu chain. Okey. Dua chain. Dan kita akan pusing bahagian yang sebelahnya tu sebenarnya. Okey. Okey. Kita akan ambil dua urat benang dan kita akan buat single crochet. Okey, single crochet yang pertama di bahagian yang sebelahnya. Kita akan ambil lagi dua benang. Next, ambil lagi dua benang dan kita akan buat single crochet di sini. Nampak? Okey, single crochet. Okey, kita ambil lagi dua benang dan kita akan buat single crochet di sini. Okey, yang terakhir ambil dua benang dan kita buat single crochet. Okey, seterusnya untuk kekemasan, pastikan kita okey, kita sorok benang lah. Kita matikan benang ni. Kita masukkan di bahagian sini. Okey, last single crochet dan kita akan tarik benang macam ni, potonglah benangnya. Dan pastikan kedua-dua tali jerut ni kita dapat tarik. Okey, yang ini. Okey, macam ni. Boleh digerakkan, maksudnya okeylah tu.
dan kita rapikan. Sebelum tu kita potong benang, potong dulu benang kita ni dan kita rapikan lebihan benang ini dan juga yang sini. Okey, rapikan. Okey, kita rapikanlah. Cara kita macam mana nak sorok benang tu dan supaya dia tak terbuka atau tak tertanggal. Okey. Ni dan yang sini rapikan. Rapikan. Potong dulu baru lighter. Cara guna lighter. Okey. Dan pastikan dia boleh ditolak macam ni. Okey, boleh gerak. Macam ini. Ini bahagian hadapan dia ya. Okey, Kara dah pun siap. Cantik kan? Macam ni lah. Dah siap pun. Beg ni sebenarnya Cik Ha buat untuk bonda tercinta. Untuk dia isi ubat-ubat dia. Peralatan-peralatan dia. Untuk memudahkan dia mencari barang dia. Selamat mencuba. Bye-bye.